Tangan Wakil Bupati Kaur, Herlian Mohrim, mengalami luka parah usai petasan meledak di tangannya. Peristiwa itu terjadi tepat di detik-detik awal memasuki tahun 2023. Wabub yang saat itu berdiri bersama Bupati Lismi Dianto, Sekda Kaur, serta seluruh unsur forum komunikasi pimpinan daerah berbaris di bagian depan gedung kuliner. Kemudian bersama-sama menyalakan petasan berukuran cukup besar. Namun tanpa diduga, petasan yang dipegang Wabub dengan menggunakan tangan kiri meledak. Peristiwa itu menimbulkan kepanikan luar biasa di kalangan para pejabat, termasuk bupati yang saat itu berada di dekatnya. Wabub kemudian segera dibawa ke RSUD Cahya Batin untuk mendapatkan pengobatan. Akibat peristiwa itu, Wabub terpaksa dilarikan ke RSUD Kaur dan kemudian dirujuk ke RSUM Yunus Bengkulu. Peristiwa itu terjadi saat Wabub bersama pejabat lain termasuk Bupati Kaur Lismi Dianto sedang berada di Gedung Sentral Kuliner Kota Bintuhan untuk merayakan Malam Tahun Baru. Kepala Diskominfo Kaur, Jamawi, membenarkan insiden itu. Ia menegaskan saat ini kondisi Wabub sudah ditangani tim medis. Hingga saat ini Wabub masih dirawat di RSUM Yunus, Kota Bengkulu. Jika tidak ada aral melintang, akan dilakukan operasi pada jari tangan yang mengalami kerusakan akibat petasan. Jamawi meminta masyarakat untuk mendoakan agar operasi Wabub berjalan lancar dan lekas pulih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta kunjungi website resmi mitrapos.com.